Ina Naim punya makeup tu, dia punya eyeshadow tu, foundation, padahal muka licin je. Saya pun nak pakai foundation tebal-tebal tau. Dia pakai baju biru, saya ingat kan malam tu. Pakai baju biru, baju biru yang kain macam kain tie silk tu. Ingat lagi, ingat lagi. Saya pakai baju oren, okey? Tok Sami saya kau. Pakai baju baju oren, songkok, seluar seluar putih kot. Seluar hitam. Seluar hitam. Ha. Dia pakai baju biru. Mujulah malam tu tak sama juga baju kan. Dia baju biru, seluar putih dengan handbag dia tau. Okey, yang ni paling best. Sampai kat situ memang artis dia tiga je. Suhaimi Saad, Diana Naim dengan kumpulan Ghazal Johor. Kumpulan kebudayaan apalah kan, Ghazal tu kan. Hebatlah dia orang tengok, dia nyanyi banyak lagu lah. Saya nyanyi dalam 3 lagu, Ina nyanyi 2 lagu kot. Kan? Dia nyanyi dulu. Dia nyanyi, lepas tu Ina nyanyi, lepas tu dia nyanyi pula. Tak ada, dia nak pergi nyanyi tu, dah tak ada siapa. Abang Amy boleh tak tolong jagakan beg Ina? Tolong pegang. Nak tak saya pegang. Tolong pegangkan beg Ina. Pegang tangan, tangan. Nyah. Mak ni dengan songkok semua nak pegang handbag kau. Dalam kau bukan bini aku ke apa. Tak kenal baru baru show sekali kan. Boleh tak tolong pegang beg Ina? Sebab dia nak nyanyi. Tak ada siapa jaga. PA, PA dengan PR tu pergi pergi merayau mana. Main layang-layang pun aku tak tahu kan. Dia cakap, yo, aku kena jaga beg dia. Kau ingat aku laki kau kan. Boleh lah kan. Yelah Ina Naim, takkanlah kita nak kata jaga sendiri, bawa lah. Takkan gitu kan. Dia nak nyanyi, takkan nak bawa handbag ke semua. Jadi akulah yang jadi PA dia kan. Saya pun pegang lah. Takpelah, beginilah nasib dia. Duduklah kat belakang stage tu, peganglah beg Ina Naim. Dia bukan pakai stage sangat. Dia sebab dia outdoor kan, jadi dia macam ada stage. Belakang tu macam ada layar sikit. Duduk belakang tu lah. Tapi orang dari belakang boleh tengok je kita kan. Jadi saya pun duduk kat situ lah. Dah dia habis nyanyi. Okay, sekarang kau pula jaga beg aku. Aku pula nak nyanyi eh. Tapi aku tahu dia tak akan tengok pun beg aku. Kan? Saya pun pergi nyanyi-nyanyi semua kan. Kau tahu ku merindu rindu. Ku tahu kau mencintaiku. Masa tu je feeling-feeling untuk Ina Naim lah kan. Tapi tak enggan menyuarakan. Masa tu kan wartawan pun tak tanya kan. Macam... macam feeling-feeling macam sebab dia dah suruh jaga beg pun jadilah. Kan? Nyanyilah kasih-kasih apa semua dah. Habis balik. Lepas tu ada orang ada orang nak belanja makan ya. Bihun sup apa semua. Yelah kan? Artis. Jadi kita orang pergilah dekat satu macam. Dia macam. Dia kan ada lot-lot macam bus tu lah. Yang meniaga tu ada makanan, ada pakaian semua dekat malam tu. Lepas tu orang main. Kau tahu main layang pukul 10 malam. Gelap-gelap tu kan, dan ramai gila orang. Ramai sangat. Macam terubat sangat yang iklan petang tadi. Bukan yang promosi tu. Yang promosi petang tadi tu yang ada dua orang tu. Malam macam dekat Allah. 10 orang, 20 orang itu. 20 ribu itu. Berpuluh ribu orang. Ramai. Ramai, memang ramai kan. Lepas tu kan, kita pun pergi makan bihun sup, balik. Balik sampai dekat hotel. Abang ni. Terima kasih Julia. Allah, terima kasih. Semoga Allah murahkan rezeki ya. Amin. Halal berkat insya-Allah. Lepas tu kan, sampai kat hotel, SF punya kad dekat manager pegang kat hotel tu sebab aku keluar dulu tadi. Aku nak terkucil. Lala kan pergi bilik sebelah kan. Nek Ina, Ina tumpang bilik jap. Kenapa? Dia kata, kenapa? Aku nak terkencing lah. Aku kan nak masuk bilik kau pun. Mama Rich. Mama Rich. Dia pun rupanya nak terkencing juga. Taste sama ya. Waktu kencing sama. Terima kasih Jasmine. Nak buat macam mana kan? Dia cakap, cepatlah. Abang tak tahan sangat ni. Jadi, ni. Zrut. Kan? Hotel mahal ya. Guna kad tu. Tap je. Touch je. Terbuka kan? Masuk dalam tu. Aku pun masuk dalam tandas. Tumpang tandas je lah sebab kad tu manager kat bawah lagi terkial-kial kan.
SS keluar tu, dia pun sibuk masuk dalam tu. Buat apa kau nak kena tangkap basah ke apa kan? Ya Allah, aku cakap perempuan ni kan, geram je, geram je. Tapi kena menahan ya, kena sabar. Sabar ya, nak comel je dua orang je kan. Dia pula masuk, dia kata cepatlah Inat masuk tandas juga. Sudah, aku pula lari keluar kan. Aku lari keluar, barulah manager tu sampai. Eh, kau buat apa kat bilik Inat? Dan sebaik masa zaman tu tak ada lagi TikTok viral-viral tau. Kau buat apa kat bilik Ina? Bukan tadi aku tu. Kau buat apa kat bilik Ina? Sumpah kau jangan nak fitnah. Aku tadi nak terkencing. Kau lah lambat sangat. Apa kat tak ada aku tumpang tu. Ina mana? Ina kat dalam tu lah. Dia pula kencing. Dia turn nombor dua kan? Giliran kedua. Ya ke? Diorang macam nak fitnah akulah. Sebab dekat office tu memang ada budak-budak yang tak kahwin lagi. Tapi faham-faham lah, dia bukan reti staff-staff biasa kan. Manalah Ina Naim nak pandang. Jadi dia gosipkan lah. Dia gosip lah. Ina tu kan single. Kau single, apa lagi kan? So dia kata, ish, dia nak ke kat aku kan? Aku ni dah lah kereta pun sedih. Gaji pun rendah diri ya, rendah diri. Kata down to earth ya. Dia tengah diva sekarang ni, merak kayangan apa dengan bunga besarnya kan. Datuk-datuk ramai nak try, artis pun nak try. Memang ada artis-artis yang pergi melamar dia pun ada masa tu kan. Jadi SF pun baliklah, show tu balik, habis gitulah, habis cerita balik. Balik tu lah baru kita tukar nombor. Masa zaman tu pakai kad tau, this is my card kan, meluat kan. Ada, padahal syarikat tu Hijaz record kat atas tu, cuma tukar nama dengan nombor telefon je kan. Nombor telefon dengan nama kau je beza, yang lain letterhead apa semua sama. Nah, kau ambil aku, aku punya ambil kau kan. Nanti kalau ada show-show lebih, bolehlah pas-pas. Tu cara kerja kita orang tau. Maksudnya kan, ramai artis. Nanti kalau katakan hari sama tu kita ada dua show kan. Biasa show kan Sabtu Ahad kan. Katalah kita ada satu show, lepas tu masa sama ada penganjur lain, function lain pun nak panggil kita. Jadi kita bolehlah suggest kan, nak tak Ina Naim? Boleh-boleh Ina Naim pun. Jadi pas nombor dia kan. Itu cara kerja dia. Kadang dia ada show, hari sama tu ada dua show. Kalau Suhaimi Saad nak, boleh-boleh. Jadi kan kadang-kadang Intim, Mestika, Robani, tukar-tukar macam tu. Itu yang tukar nombor telefon tu. Tapi kau tahulah dapat nombor Ina Naim. Seolah-olah dapat nombor Dato' Siti Nurhaliza. Macam tu kan. Dapat nombor, gila kau ada nombor telefon Ina Naim kan. Sebab masa tu kawan-kawan SS, abang aku pun, abang aku dah kahwin dah pun. Hang satu syarikat dengan Ina, tak ada nombor telefon dia kah? Gatai kan? Anak dah 2-3 dah kan? Tak ada kan nombor telefon Ina tu, Ina Mawi tu. Terima kasih Alafa. Kalau ada pun takkan nak bagi kau kan? Kawan-kawan UIA, kawan-kawan dulu yang SA kena, kau tak ada ke nombor Ina? Semua nak try. Dia aku ada, kau cakap tak ada lah, takkanlah aku nak simpan nombor perempuan. Cik, padahal dia ada sebenarnya kan. Dia ada dah save elok-elok dah, sayangku apa semua kan. Jadi tak ada tulis Ina Naim. Nanti kalau orang buka phone nanti nampak, nombor Ina Naim. Jadi kita tulis sayangku. Jadi dia ingat macam awet kita kan. Kena pandai taktik tu ya. Takut nanti orang copy nombor artis. Jadi tulis lah dia, dia. Contoh nama Diana Naim, kita tulis dia je, dia. Maksudnya kita tahulah dia tu siapa tau. Bukannya tak tahu Diana Naim nak kantoi sangat. Dia. Macam tu kan. Contoh ya. Mungkin dia Fadila ke kan. Dia. Tadi kita tahulah dia tu, dia lah yang aku, kan, dia lah yang aku rindu. Macam tu. Morning ke? Soroklah kau melepas. Tak pandai-pandai kan, kena sorok. Kalau kita tulis Ina Naim, nanti kalau orang zaman dulu tak ada lagi yang pakai thumbnail apa semua tu kan, yang pakai password-password tu. Masa tu kan 3-2-10 apa kan, butterfly tu, orang semua boleh buka lepas tu. Ada nombor Ina Naim. Kan melepas ya. Jadi siapa masa tu, balik pada tu lah macam lebih beranilah.
Tapi saya tak mesej dia. Masa tu boleh WhatsApp lagi. Tak ada WhatsApp lagi kan? Ha, 2006 tu tak ada WhatsApp lagi. SMS. Dia 10 sen, 15 sen, 20 sen kena bayar sekali mesej kan? Kuasalah aku nak pergi mesej perempuan tu. Kasih. Jadi SM pun hari-hari kan kalau buka kontak tu kan, phone book. Dulu phone book, dia tak ada kontak. Phone book. Baca je nama Ina Naim kan. 01 kan. Tengok nombor pun jadilah ya. Bila teringat je tengok nombor. Tengok nombor. Tapi tak bersuara ya. Jadi dalam hati ni tak tahulah. Tapi memang jadi macam makin rajin pula nak pergi pejabat ya. Masa tu kan bila dah ada nombor telefon tu macam rajin pula aku nak lagi pejabat je kan. Kok-kok lah si dia pun pergi pejabat ya. Terima kasih Banjir. Oh ya, terima kasih. Ya Allah. Sampailah satu tarikh yang ditetapkan oleh Allah. Hujung bulan pertengahan bulan 5. Pertengahan bulan 5, SS dapat tawaran mengajar di Kuantan. Jadi SS pun kena pindah. Ah, ada kelas vokal. Ah, ada kelas vokal. Okey. Korang dulu kalau tu sengit pula. Boleh. Masa tu kan ada satu rancangan Hit 1 jeng. Ingat tak? Azwan Ali Why Border. Masa tak Why Border lagi. Azwan Ali lah punya rancangan dia. Jeng. Hit 1 bersama Azwan Ali, pengacara anda kan. Masa tu tengah tu dia jenis pakai SMS. Lepas AF tu kan ada Hit 1, undi, nanti artis kegemaran akan pergi ke final. 10 orang terpilih. Salah seorangnya Diana Naim. Ijaz. Ya Allah. Banyak-banyak artis tu, Diana Naim tu orang undi pergi ke final rancangan tu. Dia macam reality TV, tapi dia tak adalah tiap-tiap minggu, dia sekali je. Undi, lepas tu 10, dia akan tengok 10 undian tertinggi. Datuk Siti Nurhaliza, Jacqueline Victor, Mawi, Misha Omar, Faradia, Azwan Pilos, Adibah Noh. Semua yang top-top lah. Tiba-tiba ada Diana Naim. Kau rasa? Kau rasa? Jadi Hijaz pun macam, sudah. Ina Naim terlepas final pula kan? Nak bertanding dalam pertandingan nyanyian Hit 1. Jeng. Diorang sibuk, Hijaz sibuk, SS taklah banyak show sangat masa tu. Tapi adalah kan. Mi, bos saya cakap, Mi sini. Kau banyak masa free kan? Kau tolong latih Ina Naim. Kenapa aku? Yelah kau single, kau pun bukan staff, kau banyak masa free kan? Kau Hijaz lah, seminggu dua kali ke. Kenapa aku nak mengadap ni perempuan ni? Jangan melawan. Ha, bos kan? Bos yang bagi arahan. SF pun terpaksa lah buat kelas vokal kan. Ada bayaran tak? Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Aku lah yang latih dia nyanyi. Hijab bagi bayaran tak? Dulu kan nyanyi, ku tak punya siapa, lagu tu kan? Yang penawar rindu apa semua tu kan? Tak pasal aku pula kau jadi guru vokal je ni kan. Padahal sebelum tu dia dah masuk kelas vokal dengan Datuk Cikgu Syafi tu. Cikgu Syafi AF tu dia masuk bayar ribu-riban tau. Asyik tengok sama je kan. Macam tak ada kesan je kan. Kau masuk kelas vokal ke kelas volume kan. Tak apalah. Asyik kata inilah masa aku nak kan. Masa inilah masa aku nak selalu dekat dengan dia, dekat padamu. Haa, Yusri kan? Dekat padamu, itu nak ku tuju kan? Saya senyap nyanyi lagu tu je masa tu kan? Ada can. Kita buat kelas seminggu 3 kali ya. Macam daripada tadi 2 kali patutnya. Tambah ya sebab nak selalu pergi office tu. Jumpalah dia hari-hari. Doremi lah apa semua. Pernafasan lah. Aku guru vokal tau. Siap ada rotan. Garang ke garang?
Garang, guru vokal. Kan ada dulu konsep-konsep satu-satu zaman tu. Ada dia orang letak macam buluh. Buluh-buluh tu kan jadi macam perhiasan buluh IKEA tu, ingat tak? Dia letak macam ada tempayan tu, ada pasu tu, lepas tu letak buluh-buluh. Tak penting pun letak kat penjuru. Letak kat penjuru tu kan. Bukan buluh hidup pun. Buat menyemak je. Aku tengok buluh tu lama kat situ kan. Aku ambil sebilah. Nyanyi betul-betul eh. Kalau salah. Rotan. Eh betul tau, rotan. Garang gila menyampas kan. Dia masa tu dah lah jenis. Dia jenis pakai seluar, seluar besar. Kadang pakai seluar jeans. Lepas tu dia pakai baju yang macam, macam kurta tu, macam baju Bengali tu. Yang labuh sikit tu kan, bawah punggung tu kan. Pakai, kadang-kadang pakai selendang. Kadang, ikut suka dia lah. Dia punya konsep dia kan. Kadang dia pakai, tapi tak pakai lah tudung pindah tu dah. Yang macam yang jenis tu kan. Hijaz tak benarkan lah sebab nampak leher apa semua. Nak tunjuk subang kan. Kalau pakai tudung lama tak nampak subang. Jadi pakailah, pakai tudung biasa. Lepas tu pakai baju yang macam menggali tu. Lepas tu pakai seluar tau. Jadi kalau kita nak rotan pun masih kena ya. Dari bawah tu macam boleh. Macam tu. Tak adalah aku rotan betul. Tapi macam adalah sentuh macam pitching jaga. Tempo. Ha kan? Dia memang muka dia ke wah, hari tu dia kan dia kata ni tak bagi aku nyanyi. Sekarang masa aku terbalas dendam ya. Kau sekarang anak murid. Nyanyi. Pitching. Ha kan? Apa Ina buat ni? Ha kan? Masa tak ada skrip tu lagi. Ina buat persembahan. Mi, Suhaimi. Sekarang dah minggu ke berapa? Ha kan? Macam itulah ibaratnya. Tapi lagi garang pada Mas Idayu. Jadi, siapa cakap? Jaga tempo ya. Kalau tak betul, abang pukul. Abang. Dah mula abang eh. Yelah, memang SS lagi tua pada dia 4 tahun. SM 43, Ina Naim 39 sekarang. Tapi SM macam 33. Masa tu umur berapa? Dia macam 29 kan? 26. 27. Masa tu SM 27, Ina 23. Umur. Jaga placement pernafasan. Ha kan? Memang vokal lah. Sampailah hari kejadian kan. Pergi pertandingan. Dah cantik dah baju semua, dah kostum, dah ada sponsor apa semua kan. Ada budak UiTM jadi backing vokal mantap gila. Backing vokal lagi vast daripada penyanyi utama tau. Aku pun semangatlah kita pergi doakan, supportlah, pergi pertandingan tu walaupun tak terlibat kan, pergilah. Dah elok-elok persembahan, ada lakonan apa semua apa kan. Baju dah cantik semua, dah macam misi dah. Nervous. Yelah, Siti Nurhaliza. Gila kau tak nervous bertanding dengan Misha Omar, Jacqueline Victor, Siti Nurhaliza, Adibah Noor semua kan? Janganlah ketawa. Masa tu Jacqueline Victor terjatuh tau. Kat atas stage tu, kelepek. Lepas tu orang gelak tau. Masa nak nyanyi tu sebelum nyanyi, janganlah ketawa. Dia kata, saya ingat lagi. Misha Omar pun masa tu lah, gaun tu nak sangkut kan. Misha Omar masa tu ke? Masa tu tapi dia tak jatuh. Dia pandai cover kan. Gitu. Dia kan mengganas gitu, menendang gitu. Lepas tu SF pun bagi semangat lah. Dia nervous. Dia nervous sampai tersalah masuk. Okay, tersalah masuk. Sebab live orkestra kot. Kau kesengiat senang nyanyi. Duhai hati, tenanglah di tenet. Akulah nak sebagai tok guru kan. Dia anak murid lah. Ya Allah, kenapalah kau pergi masuk awal. Masa sound check, masa rehearsal, okey dah kan. Memang taklah nak menang lawan dengan Jacqueline Victor, Siti Nurhaliza, Adibah Noor bagai kan. Misha Omar semua. Tak apalah kata, yang penting kau lepas final pun cikgu dah bangga ya. Cikgu dah tumpang seronok. Jadi kat situ lah kita orang mula tu lah. Bulan 5 macam tu kita mula berkawan, mula rapat kan. Tiba-tiba bulan 5 tu SS dapat tawaran
boleh tak? Lepas tu kan, ni anak murid tanpa segan silu call cikgu. Hello Abang Amy, free tak? Kenapa? Jom kita pergi main bowling. Ramai tu, ramai. Satu ofis lah. Ina Naim ajak kau main bowling. Belum sampai dekat lane, aku dah terguling-guling ya. Sampai budak budak ofis tu, budak housemate saya, siapa call kau? Ina Naim. Ya ke? Dia syokkan kau ke? Bukanlah, dia nak ajak main bowling. Jom. Kita pun ramai-ramai lah. Budak-budak ofis, perempuan ada 4-5 orang. Saya pun budak lelaki ada 5 orang staff kan. Kita pergi main bowling dekat warna utama tu. Duduk berapa minggu? Duduk berapa minggu? Plan lagi nak main bowling lagi eh? Itu mari ramai-ramai jadi. SS standard 150 eh? Sekali melontar jumrah, melata jamrah tu 150 tu dalam tangan. Jarang longkang eh. Ina Naim ada jugalah kadang. Dia baca-baca gitu kan. Mesti kena jampi-jampi kan. Ihdinas siratal mustaqim ya, bagilah bola yang lurus ya Allah kan. Ada doa-doa dia lah. Lepas tu kita plan lah satu malam ni nak pergi main bowling. Budak ofis lelaki 3-4 orang, perempuan 3 orang kan. Balik kerja dia orang terus pergilah macam nak main bowling kan. SF pun pergilah. Ina Naim pun pergi kan. Sampai-sampai aku tak tahulah kena prank ke, kena pedajal ke apa, semua tak datang. Yang perempuan yang tak jadilah, last minute ada kerja lah tak free. Yang laki pula, Mi aku tak jadi datang Mi, aku ada kena pergi rumah. Korang apa kebala ni ha? Lala aku dengan Ina Naim. Lepas tu PA tu kata apa, kau pakai je lah kereta aku. Saya cakap Ina macam mana sekarang ni? Oleh semua tak jadi, semua cancel, semua tak datang kan. Diorang ni rasa prank kita ni. Kau bayangkan masa tu tengah artis top 5 tau, bintang popular. Kau gila ke nak pergi keluar main bowling dengan dia berdua-dua? Jadi tapi orang lain tak ada kan. Saya tanya lah kat dia, habis tu nak, kita nak main tak ni? Ke nak balik je? Dia kata, alah kan dah datang dah, takkan nak nak balik macam tu je kan. Aku dah datang naik taksi. Dia bawa kereta kan. Bukan, kita muas lah. Naik kereta, dia naik kereta PR tu. Macam mana? Tak apalah. Dia kata, Ina pakai spek hitam kan. Nak cover. Takut orang kenal dia, Ina Naim. Dia buat pakai spek hitam. Alam main bowling, bukannya berkaraoke ke duduk dalam bilik tempat terbuka, tapi kau gila ke dua orang je laki perempuan main kan. Macam aduh, macam mana ni, aku ni dah lah penyanyi nasyid masa, kan. Masa kita naik tangga nak pergi kat bowling tu kan jumpa tu. Lepas tu kau tahu SN nak pergi pilih bola, Ina dah pergi kat lane tu. Adalah orang lain main dekat lane-lane jauh-jauh tu ada, tapi tak kenal lah siapa-siapa entah. Masa tu kat dekat lah. Bukan dekat orang utama. Lepas tu SS pun pergi nak ambil bola, nak pilih bola kan. Ada seorang qori ni, dia hafiz Quran. Dia kenal SS. Assalamualaikum Saimi. Amy. Abang. Okey. Kenal lah kan, dia memang qori terkenal lah. Main bowling ke? Lepas tu main bowling dengan siapa? Aku nak jawab ke nak bohong kan. Lepas tu aku baru duk fikir tau, duk macam tengah roaming, tengah browsing tu kan. Aku nak jawab apa ni? Main seorang ke, nak kata nak jujur ke, nak bohong kan. Lepas tu dia kata, tu Ina Naim kan. Alamak, dia nampak pula Ina Naim dekat lane tu. Saya cakap, Ina Naim. Kau datang dengan dia ke? Ya, aku dengan dia lah. Dia orang kenakan aku. Aku terpaksa. Aku tak rela, aku terpaksa. Dia kata, kau gila ke apa, Mi?
kalau ni wartawan nampak apa semua kau main bowling dengan Ina Naim berdua je. Bukan, bukan. Tadi dia dia ada cerita dia. Tadi sebenarnya saya nak cerita kat dia kan. Dia kata, gila lah kau kan. Eh, nanti kena salam kat dia. Lah, gatal juga. Gatal juga eh. Yang Corey tu pun gatal juga. Jantan, biasalah ya. Lepas tu dia pun balik. Dia kata, eh, abang balik dulu kan. Aku pun macam harap dia tak taklah kantoikan aku dia terhadap wartawan Melodi ke apa kan. Kita pun lawan lah. Lawan satu game lah. Dah lah nak balik lah. Takut lah ada orang nampak apa semua nanti mampus kan. Penyanyi Nasheed main bowling dengan Inan. Mampus aku kan. Lepas tu alhamdulillah lah benda tu tak kantoi. Dan balik kita pun Ina hantar saya balik. Itulah first time aku naik kereta dengan perempuan bukan mahram. Kereta wajar. Ha, sebab saya nak naik teksi kan. Dia kata tak apalah Ina hantarlah. Dah satu jalan lepas tu takkan daripada bayar teksi RM10, RM20. Ina hantar je lah. Cakap aku tak pernah naik kereta dengan perempuan. Tak pernah, tak pernah. Sumpah. Itulah first time dalam hidup aku. Tiba-tiba aku terjerat kena naik. Malam kan? Malam pula tu balik dalam pukul 10 lebih dah main bowling tu. Rasa lebih eh. Pukul 11 kot. Yelah. Utama kan. Orang KL memang macam tu. Pukul 12 dekat. Pukul 12. Dia nak hantar SS. Dia pun hantar SS. Oh, sebab BA tu demam lah. Rasa demam masa tu. Dia demam lah. Masa tu lah dia nak demam. Itu dia bagi kereta dia. Pakai kereta abang ni lah. Jadi SS pun enggan mengulas kan. Duduk je kat sebelah tu. Dia yang bawa. Belah balik saya bawa. Akulah bawa. Takkanlah perempuan bawa kan. Aku bawa sampai dekat tol. Dekat depan Flora Damansara. Kau tahu tak LDP Ina Naim kat sebelah ya. Okay, suami saya drive nak hantar saya. Tapi saya bawa. Nanti Ina Naim bawa balik kereta tu. Sampai kat tol tu, tekan ni lah nak bayar tol. Tekan gedebum. Cermin tu jatuh terus. Wajah tahulah kan. Kau yang pakai wajah tahulah yang tu jatuh, yang ni jatuh kan. Rasa pakai masa ni lah pula satu hal aku nak kena angkat cermin. Dengan dah lah aku dibawa awek ni artis popular. Kenapalah malang kan. Kenapalah ujian macam ni kan. Takkanlah nak belah macam tu je dah cermin jatuh lagi ni. Malam kan takut orang rompak. Takut orang rompak lah colik ke apa kan. Satu hal pula dah lah lewat. Patah balik. Satu hal pula pergi rumah tu kan. Ni kereta kau ni jatuh cerminnya apa benda. Alah macam mana boleh jatuh ni semua. Dia kata esok je lah cerita kan. Esok balik. Lepas tu esok je cerita kereta tu kan. Settle lah. Selang beberapa hari saya dapat panggilan mengajar di Kuantan kan. Masa tu dah ada rasa macam dah berputik orang kata kan. Berputik lah. Bukanlah kata jatuh cinta lagi. Belum. Tapi macam dah. Yelah dah. Ada pengalaman cermin jatuh. Main bowling sama. Lepas tu. Kena gosip lah apa semua kan. Macam adalah sayang tu rasa. Dah macam sayang sebagai seorang kawan. Sebagai seorang adik kan. Ajar kelas vokal lah apa semua kan. Lepas tu saya pun bagi tahu dekat budak ofis. Guys, aku nak kena pergi Kuantan. Aku dapat tawaran mengajar. Jadi minta maaf lah kalau ada salah silap. Terima kasih semua apa kan. Dia touching tau. Tiba-tiba dia macam touching. Masa tu nak tak tahu yang aku nak pindah lah. Dia tak tahu yang SS nak pindah. Masa tu kan dia pergi office. SS dia nak balik. SS dia tak bawa kereta. Dia tak bawa kereta. Dia pergi office. Dia nak balik. SS pula nak pergi Kuantan dah lah. Pergi jumpa office salam bos apa semua. Nak pergi Kuantan, nak pindah. Tiba-tiba dia kata, boleh tak Ina nak tumpang balik? Masa tu lah kan? Masa tu lah nak tumpang balik. Sebab dah petang ke tengah hari kita lah kan? Lepas Zohor. Jadi dia pergi office ada urusan. Lepas tu nak balik. Dia kata, boleh tak Ina tumpang? Sebab naik teksi. Dia kata, naiklah teksi. Saya kata, naiklah teksi. Naiklah teksi. Dia kata, tak biasa lah. Dia pun takkan Ina Naim naik teksi kan. Macam apa kelas kan. Macam tu kan. Cakap tak apalah dalam hati aku ni niat macam nak tolong dia. Dan alang-alang dah satu jalan kan. Anggap dia pun macam adik dah. Lepas tu saya pun cakap lah tak apalah naiklah kan. Jangan pegang-pegang tau.
Jangan goda tau, jangan goda tau, jangan goda, tolong, tolong jangan bully, jangan bully. Kan? Dia pun kan cakap jangan pegang-pegang. Siapa nak pegang? Dia kata. Tak, jangan pegang-pegang kan, tak, jangan bully lah, jangan bully. Tolonglah jangan bully ya. Kinci-kinci jangan bully, jangan bully. Jadi kita orang sampai kat tol tu, dia ni kan perempuan baik, nak tolong bukakan, nak bayar tol tu, nak tolong bukakan. Aku pun pegang button tu kan, power window tu. Dia pun nak tolong, dia nak tolong tekan kan. Perempuan baik, isteri soliha, eh. Aku pun memang tak tengok tu sampai-sampai terpegang macam drama kan. Macam Ella shampoo tu. Kalau pukul pegang Ina tolong buka. Tak payahlah, baik sangat. Ni dah menggelegak kat dalam ni kan. Kan. Cakap kau dah lah tumpang, lepas tu nak tolong kan. Takut dia tolong, tolong benda-benda lain lagi kan, risau. Jadi SM pun cakap, itulah, tak payahlah, tak payah, abang buka sendirilah. Layakkan tadi abang tu kalau kabut tu nak, Ina tolonglah tekan tu. Tak sangka abang pun nak tekan juga kan. Tu kali pertama SM tersentuh tangan perempuan. SM memang tak aku best. Kau cakap tersentuh tangan Ina Naim best. Lebih baik ditusuk besi panas tau, Nabi kata. Bukanlah kan. Saya kata ya Allah, kenapalah aku boleh terpegang tangan dia. Ya Allah, nak samak kat mana, nak samak kat mana kan. Macam Dah lap dah tapi tak yakin. Dah lap kat seluar kan. Tapi macam dalam masa lap tu macam sayang kan, lembut-lembut kan. Macam lap tapi macam lembut juga tangan dia. So SI pun pergi hantarlah dia. Sampai dekat rumah dia, sebab dia duduk kat Flora tu je. Flora kan, Flora tu. Lepas tu kan, nak turun tu SM bagi tahu dia. Dia kata, abang nak pergi mana? Abang dah nak pindah Kuantan dapat mengajar. Ya ke? Ina tak tahu pun, dia kata. Lepas tu lepas ni tak balik sini ke? InsyaAllah lah, kalau ada show apa balik lagi. Tapi pergi mengajar sana, duduk, maknanya menetap kat Kuantan. Ya. Alah, lepas ni tak boleh main bowling sama dah, dia kata. Tiba-tiba macam touching tau. Macam lah, rupanya dia nak main bowling aku lagi. Patutlah orang bagi-bagi hadiah kat SS. Dia pun pelik dekat ofis, ada orang bagi hadiah lah, apa semua kan. Kawan-kawan tu dia tak tahu kan, dia lah slow sikit lah dia punya antena kan, tu. Sebab Kak Ina bukan masuk ofis. SS pun tak cerita benda tu. Lepas tu dia kata, maknanya abang lepas ni terus duduk kat Kuantan lah. Ya. Dia kata, sampai dekat rumah dia kat Flora dan Masara tu, SS pun cakap, Ina minta maaf ya kalau abang ada salah-salah cakap ke apa selama ni. Terima kasih tau Ina banyak tolong, kadang ada belanja makan lah apa semua kan. Dia kata, tak ada apalah tu. Tapi Ina tak ada apa nak bagi, sebab tadi tengok orang bagi hadiah apa kan. Dia pun buka dia punya handbag tu, dia cari-cari sesuatu tau. Aku bagi dulu. Aku cakap, aku nak bagi apa dia kan, dah nak berpisah kan. Macam dia banyak tolong aku semua. Aisyah tengok ada macam, kan Aisyah pakai brush yang dekat songkok tu, yang macam yang berjuntai tu kan. Aisyah kata, ini ambil lah ni, buat kenangan kan. Sebab abang tak tahu nak balas macam mana jasa baik Ina apa selama ni apa kan. Dia masa tu kaya tau. Ya Allah, lebat gila. Sekali show satu lagu, dua lagu dapat 3,000 senang-senang. Show dia banyak pada show aku. Lepas tu kan sekali dapat royalty, dia kan ada buku catatan duka Diana Naim kan. Sekali dapat royalty kan, belah-belah ribu. Jadi SM macam, dia banyaklah duit, saya ada lah, tapi taklah sebanyak dia. Kita tak ada buku apa semua kan. Macam drama. Macam drama. Ini memang drama benar. Lepas tu kan, dia kata macam ni, Ina tak ada apa nak bagi abang lah, ambillah cincin ni. Cincin tu. Dalam handbag dia tu ada satu cincin. Cincin belah rotan je, bukan cincin emas pun. Cincin silver. Silver tu tapi macam
Cincin lah. Dia kata ambil dah ni. Eh, aku tu berdegup dalam jantung aku tau macam, kenapa dia bagi aku cincin? Biasa kalau orang bagi cincin ni, orang tua-tua kata, kan? Cincin silver ada batu. Macam tanda lah, macam tanda. Tapi aku tak nak lah perasan kan. Alah, dah ada yang tu je kan. Takkan nak bagi gincu pula, betul tak? Dia bagi cincin, dia kata, simpanlah cincin ni buat kenangan. Aku bagi yang brush tu yang macam keronsang tu lah, yang pakai kat songkok apa tu kan, macam zapin tu kan, bagi dia. Macam adil lah, adil lah. Okay, lepas tu Aziah pun pergi Kuantan. Tak adalah fikir apa-apa pun, tak ada rasa cinta ke apa, cinta ke berputik di Flora Damansara ke, tak ada, tak ada. Tapi rasa macam adalah rasa kasih sayang kan, macam kita dah berkawan kan, sayang as a friends lah, bukannya cinta ke apa pun, dia tak ada. Macam tak sangka dia bagi aku hadiah kan. Lepas tu dia pun macam nampak sayulah, macam lepas ni Ina tak boleh jumpa abang lagi lah kan, tak boleh lawan bowling dan apa semua. Tiba-tiba aku macam touching tau, macam kak tak apa, nanti bila-bila kalau abang datang KL lagi boleh jumpa lagi, boleh pergi office apa. SS bagi brooch, Kak Ina bagi cincin. Kak Ina memang ada cincin duduk dalam beg tangan tu. Dia kan perempuan kan, cincin-cincin palsu apa tu kan, ha, subang-subang kan memang sentiasa ada dalam handbag kan. Ha, jadi yang tu lah dia bagi, bukan cincin pertunangan pun. Tak. Lepas tu SS pun pergi Kuantan. Dan lepas hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan kan, adalah dalam sebulan kot, adalah pula kawan-kawan kita orang ni nak kahwin. Dia orang Pekan. Budak ofis tu Tasik nak kahwin. Dia duduk kat area Tasik Cini tu, Felda Cini tu. Dia nak kahwin. Jadi satu ofis ni pergi. Satu bas, bos chartered bas, satu pejabat tu pergi dari KL pergi Cini tu nak pergi kenduri lah, maksudnya wedding kan. Sebab dia tu artis bawah Hijaz juga kan. Jadi SL kat Kuantan, dia tu dekat Jalan Gambar lah, Cini tu kan, nak ke Pekan tu kan. Jadi Ina Naim pun semua pergilah. Sebelum pergi tu, tak tahulah mungkin Ina dia teringat kan. SL memang teringat jugalah. Sekali SL rasa masa tu SMS adalah tanya, salam apa khabar, abang Mi okey ke mengajar? Dia kata, abang Mi okey ke? Okey, Ina sihat ke? Macam dah mula ada macam rindu tau. Macam ada rindu lah, tapi tak bercinta lagi. Terjebak kita dengar ni, si cinta. Terjebak eh? Korang kalau suka gosip-gosip memang suka ya. Cini berapa Ina? Tak ingat lah Cini berapa. Tapi Cini lah, dekat Tasik Cini lah, dekat Tasik Cini tu. Cini satu ke dua? Dia ada, tak ingat. Dua ke? Cini dua ke? Tak ingat. Tiga ke tujuh ke? Tak ingat. Tak adalah tujuh, mana ada Cini tujuh. Kau ni leka sangat. Kau ingat apa jengka dia sampai. Terima kasih, Miami semua. Lepas tu kan, Ina tanya okey ke? Okey. Dia kata, teringat pula kat Abang Amy main bowling semua kan. Aku ni, SS ni, orang perempuan, dia kan kalau, ni dia kan cakap kan, rindu ke, teringat ke, tanya khabar. Orang perempuan kan suka cakap, suka, dia akan ekspresi, dia akan impress lah, dia akan apa? Show off lah benda tu kan. Orang lelaki, walaupun dia teringat rindu, dia akan menahan rindu kan. Wani Hasrita. Saya takkan cakap, hello Ina, aku rindu engkau. Orang jantan mana ada macam tu kan. Kalau adik-adik mungkin lah, kita rindu awak lah kan. Tapi kalau saya tak buat, tapi memang saya, terima kasih Leila, terima kasih. Saya teringat juga, teringat lah gila kau tak ingat Ina Naim. Dia call satu malam tu, dia call SS. Saya tengok Ina Naim. Lepas tu SS duduk kan, ada housemate lah kan, duduk rumah sewa dekat Kuantan tu. Dia kata, assalamualaikum, tak apa ke Ina call ni? MasyaAllah, terima kasih. Gila kau, Ina Naim call kau. Terima kasih. Ina Naim call, ibarat macam Nilofa call Puris.
Dato' K call Siti Nurhaliza macam tu kan. Mestilah kau suka gila kau perempuan cantik, perempuan baik suka kau dan dia call kau. Dia cakap, eh Ina, tak apa ke Ina call ni? Tak apa ke Ina call abang ni? Tak apa, tapi dia tu macam menggelak-gelak handphone tu macam Ina. Ha? Ina okey macam tu kan? Macam Ina, Ina masih ada lagi macam tu kan? Hello Ina, Ina. Okey ke line? Hari tu aku berlipat kan? Dulu lipat. Line okey ke? Line okey ke? Berlipat dulu. Tak okey, okey, okey. Semula. Jadi macam itulah, macam teruja Ina Naim call. Kau gila ke? Artis popular kan? Korang tak rasa pengalaman tu, suami saat je rasa. Saya pun Ina Ina okey ke? Ina okey, alhamdulillah. Tapi itulah, teringat itu main bowling semua kan. Bila datang KL lagi, ya Allah kan. Berbunga, berbunga-bunga tak gugur kopiah maknya kan. Macam abang Amy okey ke? Dia tak adalah menggatal ke kan. Abang boleh tak tunjuk latu-latu? Tak ada, tak ada. Dia abang okey ke mengajar kat sana? Okey, alhamdulillah. Duduk rumah sewa ke? Ramai ke? Maknanya dia tanya khabar, tanya khabar. Dia tak adalah macam abang sejuk ke tu, pakai apa malam ni? Tak ada. Kan kalau korang kan awak pakai kain ke pakai short tu kan? Dah tahu dah, memang jenis tu kan gatal tu. Gatal tu. Masya-Allah. Tengah tengah buat apa tu, baring ke? Tak. Tengah menungging ni kan. Kalau korang kan macam tu soalan-soalannya. Nyampah. Dia tak ada, dia tak ada. Dia baik, dia tanya. Abang dah makan ke? Macam tu lah. Tapi tak ada pelik-pelik. Jadi SF pun macam ter macam jatuh hati lah. Macam saya kata, Allah baiknya Ina ni. Aku, akulah dia ni. Memang aku sukalah. Saya pun, andainya engkau ku miliki terdahulu sebelumnya. Itu lagu yang sesuai. Kan? Tapi saya nyanyi dalam hati je lah. Lepas tu dia kata, abang, Ina ada benda nak cakap ni. Belum lagi lah masa tu. Ya. Di Johor dulu, cuti sekolah. Cuti sekolah. Bukan. Cuti sekolah boleh kan? Tak, tak. Okay. Abang ingat. Abang lagi ingat ingatan abang sebab abang dulu hafiz Quran. Kan? Dia tak hafal Quran ya. Saya dulu tahfiz, jadi ingatan masih kuat. Dia kata, Ina ada benda nak cakap ni, dia kata, benda penting. Kau bayangkan dia cakap dengan aku punya lama. Sampai housemate tu tanya, kau cakap dengan siapa no? Rasa nyamuk. Allah. Kau cakap dengan siapa no? Saya cakap dengan kawan. Terima kasih. Aku tengok lain macam je. Kau cakap dengan Ina Naim ke? Dia kata. Dia tepat pula ada tekaan dia tu. Saya cakap, macam mana kau tahu? Tahu macam Ina, Ina. Kau cakap, kau cinta, kau bercinta dengan Ina Naim ke? Nyah. Dia kata. Kawan saya tu dia lembut sikit kan. Alamak ustaz eh. Kau bercinta dengan Ina Naim ke? Nyah. Kelas kau nyah kan. Lepas tu saya cakap, bukanlah kau jangan buat mulut eh. Pada pandai kau cakap aku cinta. No, betul ke kau bercinta dengan Ina Naim? No. Saya cakap, bukan. Kau jangan buat, kau jangan nak bawa mulut eh. Dia orang tu kalau dah bawa-bawa mulut nanti kan sampai kat wartawan dah kantoi kan. Bukanlah dia call je. Tak, kenapa? Mak pelik, kenapa dia call kau nya? Ya manalah aku tahu dia nak tanya khabar lah. Tapi cakap lama sangat, aku rasa kau macam sesuatu sangat. Dia kata kan. Saya kata tak adalah, dia tanya khabar kan, dah lama tak jumpa, dah sebulan lebih kan. Kelas kau bercinta dengan artis popular. Gitulah dia kata kan. Lepas tu kan SF pun macam sibuklah dia ni lah. Nanti kan mulalah bawa-bawa mulut tu kan, pecah lubang nanti. Pergi sekolah esok mengajar. Korang tahu dia sekarang bercinta dengan siapa? Kan? Dia buat macam itulah. Dia aku cakap budak ni. Dia kata dia memang suka buat havoc tau dalam office tu dia. Seseorang tu bercinta dengan artis popular. Macam dia buat dalam bilik guru tu. Aku cakap kau jangan mengada-ngada eh. Kau jangan kata, kenapa? Siapa? Orang faham eh?
Siapa bercinta dengan Atif popular? Siapa ni? Sekejap. Adalah. Tak ada, tak adalah beritahu siapa. Tapi seseorang tu kelas dia sekarang ni bercinta dengan Atif. Ya Allah, dia pergi buat viral dalam, buat kecoh dalam grup, dalam dalam bilik guru. Aku memang geram. Aku diam ya. Aku enggan mengulas ya. Kalau kita cakap banyak nanti kantoi kan. Saya diam je. So Ina bagi tahu dia SMS ya, abang boleh tak malam ni Ina nak call, ada benda penting nak cakap. Ha? Aku macam apalah pula benda penting ni kan. Okeylah. Cuma cakap boleh lepas isyak ya, sebab malam ada kelas Quran kan. Bila kan guru Al-Quran. Guru Al-Quran. Suamiku guru Al-Quran. Macam tu tajuk dia. Jadi dia pun pukul 9 kan. Macam tak sabar-sabar ya. Tunggu bilalah pukul 9 ni. Bilalah pukul 9 ni. Kalau boleh nak cancel je kelas Quran tu kan. Nak awalkan kan. Lepas tu dia pun call malam tu. Tengok Inan Ayn kan. SS keluar sebab budak tu kecoh. Aku punya housemate tu. Terima sleeping. Pergi mana ni? Aku nak cakap telefon je, ada orang call. Ina lah tu, Ina lah tu. Dia kata, kecoh lah dia ni kan. Siapa keluar duduk kat depan rumah sewa tu. Rumah taman kan. Dekat Sungai Isap tu. Saya duduk depan tu. Harap tak ada gangguan lah. Sebab dia tu suka pasang-pasang telinga lah apa kan. Terima kasih. Ina apa cakap? Terima kasih. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan. Abang Amy free ke ni? Free. Boleh cakap ke? Boleh. Dia kata, Ina nak bagi tahu ada orang masuk meminang. Tak masuk minang. Ada orang nak masuk meminang. Terima kasih, Yani. Ada orang nak masuk meminang. Dia cakap, Ina nak bagi tahu ada orang nak masuk meminang. Dia dah melamar. Hatiku hancur berkeping-keping. Macam tu lah kan. Saya dengar tu macam ada orang nak melamar. Saya rasa macam memanglah, memanglah malam tu gelap. Tapi kenapa malam ni gelap dia lain macam kan. Macam tapi hati seorang lelaki kan. Saya kata alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih, Bila. Ni air mata dah nak meleleh ni. Tapi alhamdulillah Ina, tahniahlah. Baguslah tu. Baguslah tu, tadi cakap. Dalam hati aku ni, siapalah lelaki keparat tu kan. Kan. Aku macam andainya tiada jodoh untuk ke singgah sana, ku pasrahkan. Semacam terngiang-ngiang lagu tu kan. Cakap Ina, tapi dekat mulut lain tau. Alhamdulillah, okey lah nak. Alhamdulillah, tahniah lah tu. Orang mana cuba memujuk hati eh. Saya macam Allah, apa yang berlaku ni ya? Ni ke musibah, ini ke keadaan macam gempa bumi yang dekat Turki tu kan? Padahal masih belum gempa bumi lagi kan? Tak jadi mandi. Jangan, jangan. Saya kata, Ina, kita dah macam 50-50 tau. Macam kalau doktor tu kata, dah boleh kemas-kemas barang ya. Kalau nak macam nak tempahkan kafan pun dah boleh, macam 50-50. Tapi SM macam kuatkan hati. Ina, orang mana nak? Tahu dia jawab apa? Dia kata, tapi Ina tak taste kat dia. Kawan boleh tak? Kawan. Berkasa yang ni. Kawan boleh. Artis juga. Artis juga dia. Anak Datuk. Andai dunia. Macam tiba-tiba malam tu bercahaya. Macam seolah-olah ni ke malam Lailatul Qadar kan. Ni ke malam Lailatul Qadar. Sebab dia kata, tapi Ina tak taste kat dia. Tadi kita dah macam hatiku ber kan, macam kita dah macam nak pecah hati dah. Tapi bila dia kata, tapi Ina tak taste kat dia. Lepas tu SM macam cuba tarik tali kan.
Kenalah. Kenapa pula tak taste? Okey lah tu dah ada orang nak tu kan dah. Mungkin jodoh Ina. Ina tak minat dia. Terima kasih Dinda. Dia tu siapa? Dia tu artis ke? Artis juga. Dia tu artis juga. Anak datuk lagi. Ah cakap. Okey lah anak datuk. Ah, maknanya mengrezeki lah kan. Dia baik tak? Baik, dia baik. Tapi dia baik sangat. Tapi Ina tak taste kan dia. Sebab apa? Sebab tu dia kata macam tu kan. Jadi SM macam yes. Peluang kedua Nabila Razali kan. Maaf andai kau terluka. Maaf ku tak sengaja tanpa sedar. Kan SM pun cakap dia lah, kenapa Ina tak taste? Sebab tu dia kata tak, Ina tak taste sebab dia ni kan. Dia pun baik, tapi baik. Dia memang baik, kaya. Keluarga dia baik. Keluarga dia memang baik. Kalau saya sebut nama, semua orang kenal. Walaupun dia walaupun ayah dia tu datuk, mak dia datin pun, tapi yelah mak dia datin lah. Dia baik datuk, takkan mak dia pun datuk dia juga kan. Dia sangat humble. Dia tak adalah macam menggah-menggah-gah tak. Dia datuk yang low profile lah, baik, yang humble sangat. Ah. Baik sangat. Jadi SF pun bila dia kata tapi Ina tak taste, saya kata yelah dia dah potong, buat apa kau nak pergi tambah lagi kan, kau nak sambung buat apa. Kalau macam tu, kalau Ina dah rasa tak taste kan, Ina tolaklah cara baik. Kan kita cepat-cepat ya, masuk cepat-cepat masuk jarum lah. Jangan kita kata tak apalah, benda ni boleh pupuk, boleh apa, tak buat. Kita tak kata macam tu ya. Bila dia kata tak taste tu terus, kalau tak taste nak buat macam mana, jangan paksa kan. Ina tolak lah baik-baik, bagi tahu dekat mak ayah, cakap minta maaf lah, bukan kita tak ni, kita dah ada pilihan ke macam mana lah. Saya bagi idea kan. Lepas tu dia kata itulah, tapi sebesalah juga. Sebab dia tu orang baik, keluarga dia pun terkenal kan. Dia dah datang rumah lama dah. Dia cakap tak apalah, bagi tahu baik-baik. Kalau dia memang Ina tak suka. Esi Mizal ke? Bukan Esi Mizal, kau pandai-pandai ya. Itu Esi Mizal yang datuk. Dia yang datuk Esi Mizal. Bukan. Ni bapak dia datuk, dia tak datuk lagi. Dia tak kahwin lagi kan? Dia sampai sampai sekarang dia tak kahwin lagi. Pergilah siapa-siapa yang single tu boleh try ya, anak datuk tu. Jadi siapa katalah dekat saya kata tak apalah, kalau Ina tak taste nak buat macam mana kan, jangan paksa ya, benda ni cik kan. Macam ni. Lepas tu kan SF pun macam cakap ada chance lah, ada chance ya. Amboi, tak pernah dapat apa tadi tu. Spek mata apa? Terima kasih. Terima kasih banyak. Siapa bagi tadi? Masya-Allah, Abang J tak berhenti dari tadi bagi. Bukan, kau ni bukan Samsul. Tak payah teka. Tak payah teka. Samsul dah kahwin. Dia sekarang sampai sekarang tak kahwin lagi. Okey, tak payah teka eh. Bukan Dafi. Ya. Sibuk kau buat teka-teki pula. Lepas tu Ina kata minta maaf lah, Ina nak tanya. Kan rupanya dia bagi tahu tu sebenarnya dia nak bagi jawapan. Dia bukan nak bagi tahu dan nak tanya pendapat je. Dia nak bagi hint. Rupanya terima kasih Ina Naim dah Romzan jatuh hati kat saya juga. Dia pun ada perasaan yang sama. Cuma dia perempuan kan, dia lambatlah dia dekat lambat. Dia kata macam lambatlah dia ni, tak faham ke aku dah bagi hint, dah bagi cincin apa semua kan. Kau tak tahu ke, kau tak faham ke yang aku ni suka kau kan. Tapi yalah SS memang kau kata adalah perasaan tu, memang sayang, suka tengok dia lembut, baik kan, caring apa. Tapi takkan dia nak aku kan, aku apa pun tak ada kan, gaji pun tak banyak mana kan, orang biasa je, orang Felda kan. Rupanya dia pun menyimpan rasa yang sama. Kan dia pun memendam rasa yang sama. On Jaafar dah meninggal ya. Jaafar dah meninggal. Jaafar on yang masih hidup ya, bukan dia bukan. Dan jadi Kak Ina kata macam ni. Minta maaf lah, Ina nak tanya. Kan dia bagi tahu tu dia takut nanti macam ni. Dia fikir macam ni. Aku ni memang suka dia.
sebab dia rasa SS ni lelaki yang baik, yang yang menepati citarasa dia, taste dia lah kan. Dia rasa SS ni lelaki yang ada agama, boleh bimbing dia apa semua. Dan rugi kalau melepas SS. Dia yang kata, dia kata. Betul. Ina Naim. Jadi macam seolah-olah macam macam Khadijah melamar Rasulullah gitu. Macam. Bukan aku Nabi, macam. Dia perempuan kaya masa tu. Cuma dia tak janda lah kan. Dia putus tu kan, putus. Jadi dia kata, Dia masa lepas dah kahwin kita sembang lah. Dia kata rugi kalau SS, kalau Ina tak tanya. Alang-alang dah suka kan, baik tanya puas hati. Dia kata dia terima ke tak terima ke, dah berpunya ke apa ke, puas hati at least. Jangan nanti kita dah terima orang lain padahal kita suka dekat, kita ada orang yang kita suka kan. Jadi macam tak lepas hajat tu. Baik tanya. Kalau dia kata dia memang tak minat tak apa, tak apalah, kita terimalah orang lain kan. Sebab dah ada orang yang melamar ni. Jadi dia ambil keputusan, dia ambil kesempatan tu untuk clarify kan, verify kan, untuk mengesahkan ya. Bukan Johan lah kau ni. Tak payah teka lah. Masa tu Johan dah jadi artis belum. Jadi dia kata macam ni, Ina nak tanya, abang dah ada girlfriend ke, dah ada calon ke? Dia dengan berani ya, Ina Naim pergi mencari timba ya. Dia berani. Dia kata, abang dah ada ke? Kebetulan. Ustaz Wadi. Bukan. Bukanlah, dia bukan ustaz. Dia artis. Lepas tu dia kata, abang dah ada ke? Kebetulan lepas Ina putus tunang tu, SF putus dengan seorang budak UIA. SF dah nak kahwin dah. Tapi bukan jodoh ya. Mak dia tak setuju. Mak dia tak suka artis. Kau nasyid ke, qasidah ke, kau dikebarat ke, kalau kau artis, aku tak suka. Ahli muzik, mak dia tak suka. Budak tu budak UIA. Kasih, Pak. Jadi, SF pun baru putus bulan 12 tu. Jadi, SF single lah masa tu. SF cakap kat dia, abang tak ada. Abang, kasih Abang Jai. Abang J. Jadi, abang pun tak ada siapa-siapa sekarang ni. Abang memang single kan. Jadi dia pun dengar tu macam orang kata dah buku bertemu ruas ya. Bagai pinang dibelah dua, silap. Buku bertemu ruas lain. Bukan, tak payah teka lah. Tak biarlah siapa pun, korang sibuk je. Jadi SM pun kata, abang memang tak, abang kebetulan memang tak ada lah, tak ada siapa sekarang ni, memang single kata. Jadi SM dah mula dah, masa dia tanya tu, SM dah kata dah, aku rasa dia suka akulah juga kan. Aku rasa dia memang suka akulah dia ni kan. Jadi Ina pun dia kata, Ina terus terang lah ya. Dia terus terang, dia kata. Sebab tu bukan SS yang melamar Ina tau. Dia yang melamar SS, kemudian SS pergi meminang. Ya. Terima kasih Amir. Maknanya macam ikut sunnah lah. Ikut sunnah Nabi SAW juga kan. Terima kasih Arya. Melissa. Kalau korang ada jumpa lelaki yang baik, korang rasa ada agama yang baik, ada tanggungjawab kan. Bukan ada rupa saja ya. Jangan harap latu-latu je yang mantap ya. Dia kena ada agama, kena ada tanggungjawab. Jangan malu. Saya pesan kat perempuan-perempuan ya. Jangan malu pergi tanya. Sebab tak ada salahnya. Khadijah buat macam tu kat Nabi. Ina Naim buat macam tu kat Suhaimi. Buat. Kalau awak rasa dia memang lelaki yang ada agama, bukanlah sebab dia kepuk-kepuk kan. Lebat dia punya tebal wallet tu. Agama dia baik. Sebab dia, kita rasa dia lelaki yang baik, bertanggungjawab, kita percaya dia, pergi tanya. Tak ada salah. Tak ada salahnya. Diva AA. Diva AA bukanlah. Walaupun pernah kena gosip juga dengan Ina Naim kan. Tapi tak ada, bukan. Ina Naim tak, dia tak taste, dan Diva AA pun tak taste kat Ina Naim. Lepas tu, dia kata, Ina terus terang ya. Ina memang suka kat abang, dia kata. Allah, Aisyah masa dengar tu, cegah terus siang lah. Terus siang. Masa tu baru 10 malam. Tapi macam dah siang lah, cepatnya. Sekarang ni masa berjalan laju lah kan. Akhir zaman kan. Macam dah siang terus kan. Macam
Ah, dah macam sangkakala kedua ah tiupan dia. Saya kata betul ke Ina? Saya cakap okey, macam nak menguji jugalah kan. Betul ke? Okey, kenapa Ina suka abang? Dia kata sama macam Ina pilih tunang yang pertama dulu, bukan sebab harta, bukan sebab apa. Ina tengok abang Mi ni orang baik, dia kata. Pandai semayang, mengaji. Allah, saya dengar kan. Saya tu teringat yang Nabi kata, beruntung kalau seseorang tu pilih pasangan kerana agama. Kan, Nabi kata beruntung kan. Jadi dia dia memang, kalaulah betul dia nak pilih sebab orang ni ada mesin basuh, ada peti ais, kan, dia ni kaya, duit kepuk-kepuk, dia takkan pilih akulah. Confirm lah ada ramai artis yang kacau dia, Datuk, Tan Sri, bukan, orang CEO-CEO bagi, semua duk menggatal miang kan. Kenapa dia tak layan? Kenapa dia tak layan? Tu menunjukkan, saya kata, dia ni bukannya perempuan yang materialistik. Dia ni tak pandang harta. Dia memang betul ikhlas dia, sebab tu dia berani tanya. Sebab aku memang tak ada apa pun, dia pun dah kenal kan. Tapi dia sanggup tanya. Dia, maknanya dia memang, apa yang dia cakap tu satu kebenaran, kejujuran. Itu yang saya terlintas. Betul lah kalau dia kata, sebab dulu pun dia kata ya, Ina pilih tunang dulu pun sebab dia pandai azan, mengaji. Ya. Ha, kan? Ha, jadi saya kata, Allah bagusnya dia ni, maknanya tak pilih harta, tak pilih apa kan. Maknanya dia mungkin ikhlas. Saya kata macam ni. Abang bagi tahu terang eh. Abang sebenarnya memang suka Ina. Ina baik kan. Ina pun sopan, lembut kan. Dengar masa yang ajar vokal tu, kita tengok kan, boleh dengar cakap semua kan. Maknanya boleh jadi isteri yang taat. Ada ciri-ciri tu. Jadi saya kata macam ni. Kalau betul Ina suka abang kan, kita kawan dulu eh. Kita kawan. Kalau ada jodoh, kita kahwin. Saya cakap gentle je. Jadi saya tak nampak, tapi senyuman tu, cahaya senyuman itu masuk dalam, keluar kat phone tu tau. Tiba-tiba macam wangi. Terima kasih pun. Wangilah, siapa spray ni? Ada kan, macam siapa spray minyak wangi? Macam nampak dia macam berbunga-bunga sangat dengar saya cakap macam tu. Abang simple je ni, Ina. Kalau Ina betul suka abang, kita kawan, ada jodoh, kita kahwin. Terus dia kan tu tak cakap panjang tau. Terima kasih abang, terima kasih abang Mi ya. Terima kasih. Nanti kalau cuti sekolah, datanglah jalan-jalan kat Johor, dia kata. Lepas tu habis. Itu sekolah bulan 6. Tiga hari lepas tu cuti sekolah. Cuti sekolah pun macam cepat ya masa tu. Dia macam makin dekat. Sebenarnya jauh lagi, tapi tiba-tiba jadi macam dekat cuti sekolah tu. Selang beberapa hari tu, ada budak yang Cini tu kahwin. Budak Cini tu kahwin. Jadi dia orang pun datang dari Kelantan naik, dari KL datang ke Kuantan naik bas. Tahu tak apa? SL pakai baju hijau pucuk pisang, kemeja, pergi kenduri tu dari Kuantan. Ina Naim dari KL pakai baju kurung hijau pucuk pisang. Dan tahu tak apa? Kain cotton kan, cantik, manis sangat, sederhana sangat. Dia saya sampai kat tempat kenduri tu, saya pun tengok bas diorang sampai. Ina Naim turun dengan wajah yang berseri-seri, bercahaya. Dan saya tengok dia dari atas ke bawah tu, walaupun belum bertunang tau, saya tengok dia, Masya Allah, tabarakallah, dia pakai stokin tau. Saya memang tak pakai stokin dulu. Saya tengok ke bawah, Masya Allah, tabarakallah, inilah jodoh aku. Kan, dalam hati SS, inilah jodoh aku dan inilah calon makmum aku. Cik makmum kan, makmum seorang je risau kan. Biasa makmum ramai. Inilah dia, satu-satunya makmum aku. Saya tengok dia pakai stokin. Gila ke Ina Naim, artis nak pakai stokin. Tak ada hari eh. Serimas, panas. Tapi demi cinta, dia sanggup berjuang, sanggup berkorban, sanggup susah payah, sanggup berubah. Daripada pakai seluar jin, tanggal seluar jin, pakai kain. Daripada tudung selepang, tudung binda tu, sanggup labuh, pakai tudung labuh. Kan? Daripada make up yang tebal-tebal, natural beauty je kan. Bedak, celak sikit dah. Lip glow sikit dah. Sampai macam hari inilah. Alhamdulillah, Allah maha hebat, Allah maha baik.
Itu saya jumpa dia. Dan kita orang sempat pergi dengan kawan-kawan tu, sempat pergi jalan kat Tasik Chini semua kan. Pergi tengok Tasik Chini dah sampai dah daripada KL kan. Lepas tu dua hari lepas tu saya balik cuti sekolah, saya jumpa ayah. Cakap, "Ayah, jom kita pergi Johor." Lepas tu arwah ayah saya kata, "Nak pergi Johor buat apa? Kita bukan ada saudara mara kat Johor." "Ayah, kita nak pergi buat saudara lah ni." "Ish, hang ni lah, merepek cakap apa ni. Ayah saya orang Kedah. Saudara apa, mana kita nak ada saudara di Johor? Kita ni belah utara semua, Kedah Perlis ada lah. Kita nak pergi buat saudara lah ni." Ni, tiba-tiba dia dapat idea tau. Ayah saya tanya, "Ni, hang tak mau ke hak bekas mawi tu?" Ambil ayat tu kan, ayat bapa aku tu ya, arwah ya, Allah maafillahu warhamu. "Hang tak mau ke kan, lah ni dia tengah duk ni, dia apa jadi artis lah ni apa. Hang tak mau ke dia, saya tengok dia tu macam lawa je, segak dia tu. Dia nampak pembaik ya, hang tak mau ke?" "Ayah, saya nak ajak pergi rumah dia lah ni." "Sungguh ke?" Kan, dia macam orang tua, orang tua teruja kan. "Sungguh ke?" "Sungguhlah, saya nak ajak pergi rumah dia lah, dia kan orang Johor." "Dak, ha cakap bagi betul, sungguh ayah nak ajak pergi rumah dia lah, kan dia satu syarikat dengan saya dulu kat dekat KL tu. Dia mau kat hang ke?" Amboi, soalan kasarnya eh. Ha, ayah aku tanya, "Dia mau kat hang ke?" "Dia mau lah, sebab tu lah nak ajak ayah pi ni, nak pi melamar lah kan. Kita pi merisik dululah." "Tak payah." Amboi, ayah saya kan, "Kita tak usah melamak dah. Dia hari tu dah putus tunang dah. Kita tak usah duk melamak. Kita pi minang terus, menikah terus." Amboi. "Terima kasih kuih." Gelojohnya, aku cakap lah hati kan, gelojohnya Pak Saat ni kan. Gelojohnya Pak Saat. Tak nak melamak-melamak, nak pinang terus terus kahwin kan. Cakap, "Ish, ayah ni. Tak apa, ayah sponsor cincin." Tu dia, cincin tunang pun dia sanggup sponsor bapa aku. Masa tu SS pun gaji kecil kan, mengajar je. Kakak SS tak suka Kak Ina. Tapi masa tu akak-akak SS dia, dia pro sana, team sana. Team yang lelaki kan. Jadi kalau bila dah putus tu kan, ada dua team kan. Satu team lelaki, satu team perempuan kan. Bunga, terima kasih. Kakak-kakak SS tu, dia peminat yang artis tu, artis reality tu. Jadi dia dengar kan, dia orang dengar SS cakap Ina Naim tu nak pergi. "Ha, jangan menggatai dia min eh." Ha, keluar tu halangan, halangan tu sampai roadblock. "Ha, jangan cari pasal dia min, dia tu tengah viral, tengah kontroversi lah ni. Ha, jangan cari pasal. Satgi satu Melaya, satgi apa ni kecoh. Ha, nak pi buat pasal apa nak ni, dia hang pun tak kenal dia apa." Eh, apa pula? Dia dah suka aku, aku dah suka dia kan. Dia pun dah putus tunang. Apa masalahnya? Nak kahwin lelaki dengan perempuan, bukannya lelaki. Hang jangan mengadak. Dia kalau aku dengar apa hang ni, hang kena. Eh, kenapa pula aku nak kahwin lah, bukan nak buat Eli, terima kasih. Lato-lato kan? Hang betul-betul lah kakak Emi. Saya ada tiga orang kakak. Jadi dia orang ni memang agak sayang melampau pada SS kan. Adik dia kan, dia tak nak lah macam takut nanti viral, kontroversi, orang kecam apa kan. "Hang jangan cari pasal dia, dia tu tengah apa ni, kontroversi apa. Hang nak, hang gila ke apa kan?" Ha kan, macam Cik Ta cakap lah, hang gila ke apa. Tak payah bela, ayah bela. Lepas tu arwah ayah SS kata, "Hang ambil api lah. Hang ambil api lah, dah dia lepas suka sama suka kan. Lepas dah dia mau kan, ambil api lah. Siapanya kan." Sangat ada pembelaan ya, peguam bela. "Terima kasih Nara, Yayang." Tu dia dah sampai 10:30 dah live lamanya. MasyaAllah. Orang apa ramai pula tengok kan. Terima kasih semua yang masuk eh. Terima kasih yang bagi gift semua, terima kasih banyak. Lepas tu kan, kita orang pun punyalah gelojohnya pas saat tu. Esok, kita pi tiga kereta hantar rombongan. Senyap ni, kita tak bagi tahu siapa-siapa pun, media apa semua tak tahu. Yang tahu keluarga Ina Naim dengan keluarga Suhaimi Saat je.
bos pun tak tahu. Bos, hijah, syarikat apa semua tak tahu. Masa tu belum zaman WhatsApp, belum ada grup WhatsApp, Telegram apa semua lagi kan. Jadi tak viral lagi. IG pun tak ada lagi masa tu. Facebook adalah. IG baru ada kot. Facebook ada website lah. Dulu website lah. Facebook ada tapi macam tak menyeluruh lagi kan. Macam baru-baru nak kenal. Terima kasih siapa tu, Ahmad dengan siapa lagi. Masa tu Friendster. Oh, gelinya kan. Yahoo.com masa tu. Jadi Hotmail pun ada lagi masa tu. Hotmail ya. Ha. Lela, terima kasih. Terima kasih bagi gift tu. Jadi esoknya kita orang pun bersiap-siap. Cincin beli kat tengah jalan ya. Cincin tunang tu beli dekat Segamat. Punyalah gelojoh. Punya gelojohnya. Dan punya gelojoh nak bertunang ya. Sepatutnya daripada rumah ayah SS tu, dari Bera tu, Pahang, boleh pergi ikut Melati, Muazzam, Endau, Rompin, Mersing, Kota Tinggi. 3 jam je sebenarnya. Tapi disebabkan cinta itu buta. Ni, dah pergi kat situ, turun Segamat. Ha? Ah, punya cinta itu buta ya. Turun Segamat, tak tahu nak konau kat mana. Pergi Segamat, naik balik kat Yomping, turun Kulai. Tak kegilanya daripada 10 pagi sampai pukul 5 petang baru sampai. Betul. Lawak betul lah. Ni yang bakal pengantin, sisir eh junjungnya dah menyembah bumi dah. Ah kan. Bakal pengantin ni 3 kali terjaga, 3 kali tidur. Tidur jaga kat mana ni? Ah, Yomping, tidur balik. Sampai dah ke Kulai, tidur balik. Kota Tinggi, ah lagi sejam. Tapi demi cinta yang suci, ku rela korbankan. Kan? Ha, demi cinta yang suci tu, tak apalah. 5 jam, 6 jam pun 6 jam lah. Yang penting, tunang tetap. Ha, tunang eh. Ha, kita pun sampailah ke Kota Tinggi. Eh. Has, pergi meminang, nak beli cincin, tak tahu saiz. Ha, aku dah tak tahu pula dah kan. Tak pernah bertunang. Tak tahu pula si Inan Naim ni saiz apa jari dia kan. Lala ukur jari SS. Teringat kasi cincin tu lah. Ah, teringat hari tu dia bagi cincin. Jadi cincin tu aku pernah pakai macam sesuai kan. Ah, ikut saiz ni je lah. Boleh? Cincin tunang. Gelak tu. Pakailah. Kasih Ahmad. Lepas tu dia kata, betul ke ni? Tak kisahlah, belilah. Rasa cincin dia tu memang saiz jari saya juga. Saya 12, sama. Jari dia saya 12, aku pun 12. Okay? Memang jari kecil. Beli dan memang ngam. Tu nama dia jodoh eh. Okay. Sampai-sampai rumah dia. SS orang Pahang. Nombor rumah ayah 223. Blok 12. Pergi kat Johor, rumah Ina Naim, nombor 223, blok 12 juga. Sama, sama. Aku balik rumah aku ke apa ni? Sama. Nombor rumah sama, blok sama. Sama. Ah, cuma beza dia dekat Johor. Felda dengan Felkra. Felkra dia. SS Felda dekat Pahang. Nombor rumah sama, blok sama. Itulah nama jodoh eh. Jodoh. Jangan. Tak boleh, itu bahaya. Sama tak boleh lah, laki perempuan mana sama. Okey, jadi sampai apa ke? Sri Junjung tadi dah kena dibetulkan balik ya. Dah daripada pagi sampai jadi sirih layu jadi ya. Okey. Jadi lepas asar, nasi ayam pun dah sejuk ya. Patutnya makan Zuhur. Jadi macam makan malam ya. Lepas asar barulah kita pergi sampailah ada pantun-pantun sikit kan. Jadi SF pun alhamdulillah Allah pemudahkan kita pun ambil gambar apa semua. Jadi SF pun esoknya kena balik ke Kuantan lah mengajar. Dah siap majlis pertunangan alhamdulillah ya.
sebelum diijab kabulkan, syariat tetap membataskan kan. Ina Naim pun nak baliklah KL sebab nanti ada show lagi, ada apalah kerja lah. Elsa balik Kuantan. Jodoh tak salah alamat. Ah, jodoh tak salah alamat, sama sangat alamatnya. Keesokannya, SS naik bas balik Kuantan tau. Bulan restu. Warna pink bas tu. Ina Naim balik ke KL. Terima kasih Ahmad. Tiba-tiba Ina Naim call. Saya dalam bas, dia call. Saya ke abang, manager call. Takut, takut garam. Manager Hijaz call. Takut, takut. Boss call. Saya pun tengok ada miss call juga tau. Manager call aku juga ada miss call, tapi kawasan tu tak ada networking, tak ada voice note, apa, voicemail eh, masuk dekat dalam kotak tu. Jadi lantak lah kan, tak tahu siapa call. Ina Naim, dia ada line, jadi boss call. Boss call. Hello, assalamualaikum Ina. Ina kat mana? Ina kat dekat KL. Okay, abang nak tanya ni. Betul ke engkau bertunang dengan Suhaimi? Tak betul kan? Tak betul kan? Dia. Bukan kan? Tak kan? Lepas tu Ina kata, macam mana abang tahu? Kantoi saya kan? Dia tak pandai cover kan? Macam mana abang tahu? Sebenarnya Ina tak, abang tanya, betul ke Ina bertunang dengan Suhaimi? Terima kasih Ahmad. Jadi Ina ni dia macam tak, sebenarnya macam abang nak dengar betul ke, ya ke tak? Betul. Gergang. Letak telefon terus. Manager terus hempas gagang tu. Ya. Ina pun macam takut nak masuk office. Kan? Ni nak balik, nak pergi office takut, esok ni. Takut nak pergi office. Bos pun bagi arahan, Ina esok datang ofis, Suhaimi datang ofis. Aku kena daripada Kuantan kena pergi KL eh. Sebab dah tersebar dekat Friendster, Yahoo, gambar kau bertunang diorang. Sudah ada juga paparazzi rupanya, ingatkan dekat kota tinggi tu, Sungai Ara tu tak ada lah paparazzi. Rupanya ada di mana-mana saja eh. Padahal zaman tu 2007. Gambar tu boleh terkeluar pula. Gambar pertunangan Suhaimi dan Ina Naim. Keesokannya tu, kita orang pun pergilah balik office, jumpa bos. Kena basuh kau-kau punya Ina Naim. Saya tak kena basuh. Dia tak berani basuh aku. Kalau dia orang basuh Suhaimi saat, saya akan tazkirahkan dia. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ittaqullah. Saya akan khutbah kan, dia takut. Jadi dia tak marah SS. Kejar tu Allah. Terima kasih Ahmad. Masya Allah. Banyaknya bagi. Terima kasih. Barakallahu fik. Ina balik, bos kata sini, masuk bilik. Pergi masuk bilik bos. Terima kasih Cik. Kenapa engkau bertunang tak bagi tahu? Kena basuh teruk kau-kau je dia kan. Tak, sebenarnya memang Ina nak. Ina kan, macam air mata Maria sangat drama tu kan. Tak, sebenarnya memang kita orang nak bagi tahu, tapi tak sangka lah gambar. Tak, sekarang ni yang cakap Ina, kau dengar abang cakap ni. Memang dia marah gila. Dia kata, kalau setakat macam Suhaimi tu kau nak, kita boleh carikan Datuk Tan Sri artis lagi hebat pada dia lah. Apa yang istimewa sangat Suhaimi tu? Ya Allah, ayat dia. Ayat dia tau. Itu ayat dia tau. Skrip dia. Ina cakap. Takut. Kalau setakat macam Suhaimi tu, kita orang boleh cari artis yang lebih baik, lebih hebat, Datuk Tan Sri dan banyak lagi orang lain boleh. Kenapa Suhaimi? Sebab lato-lato dia. Ina masa tu tak jawab lah. Dia diam je. Takut lah kan. Bos marah. Jadi, Ya. Macam tu je lah kan.
Cakap lah kenapa yang kau pilih Suhaimi tu sebab apa? Suhaimi tu yang kau nak banyak-banyak orang. Kau kenapa lah kau tak pilih? Kau boleh dapat artis lagi. Eh, kita pun dah plan macam-macam dengan kau nak. Kau tahu tak bila kau kahwin dengan Suhaimi tu nanti, dia tu semua tak boleh. Yang ni aurat, yang ni tu, yang ni batal semua. Ah, semua cancel nanti kau punya kontrak kau. Semua ni terganggu cara kerja kau. Jadual, plan kita orang semua lari, tahu tak? Ahmad tu, Ahmad alam mulianya. Abdul apa? Abdul Muiz. Abdul Muiz Ahmad dari tadi. Terima kasih ya Ahmad dengan Abdul Muiz tu. Allah masa di alam. Jadi kan depan-depan Ina Naim dia bantai aku eh. Setakat Suhaimi tu kau nak apa? Tak ada apa pun. Dia tak tahu lagi latu-latu SS kan. Ah, jadi Ina pun tak jawab. Dia diam je macam tak jawab. Dia tak jawab, dia diam je kan. Terima kasih Ahmad. Apalah Ina, kenapa lah kau buat macam ni? Terima kasih Abang J. Terima kasih Abang J. Dia kata tak tahulah, mungkin dah jodoh Ina. Dia cakap macam tu je lah. Zafran, terima kasih. Lepas tu dia kata kat SS kan, tapi dekat SS dia menjawab, dia kata suka hatilah kan, orang nak kahwin dengan siapa, nak tunang dengan siapa kan. Terima kasih Zia. Dah jodoh kan. Ina cakap macam tu kan. Yelah, orang tengah dilamun cinta, betul tak? Okay. Jadi dia, terima kasih semua yang singgah ya. Jadi SF pun kata tak apalah, dia orang kata apa pun jodoh ni kan. Terima kasih Nur. Nur siapa? Nur Fatimah ke? Jodoh ni rahsia Allah kan. Jadi tak apalah, dia nak setuju ke tak setuju apa semua tak apalah. Jodoh bila dah sampai kan, siapa boleh halang kan? Kita bukan boleh pilih-pilih sendiri. Kalau kita ni dah kawan bertahun-tahun daripada sekolah apa semua, tapi kalau bukan jodoh, betul tak? 10-20 tahun kawan bercinta pun tak akan lekatnya, tak akan jadi. Abang layan dari pagi, bang. Abang tu. Abang dah sarapan ke? Abang Jai tadi. Abang jangan sampai pitam ya. Abang Jai tolong pergi minum dulu ya. Saya takut nanti terlalu lama saya layan live, takut pengsan ya. Terima kasih. Kat mana yang belum minum, minum dulu ya. Kita takut nanti seramai 500 orang telah pingsan ya secara beramai-ramai kerana terlalu lama melayani live Suhaimi. Kita risau ya. Kita risau. Nazri, terima kasih. Minum dulu ya, minum sikit, makanlah sikit ya. Jangan sampai terlalu layan, jangan ikutkan perasaan ya. Benda ni kita boleh bincang ya. Okay. So saya kata tapi kalau dah jodoh, kita tak pernah terlintas, tak pernah terfikir pun, dia akan datang. Itu rahsia Allah kan, itu janji Allah. Jadi Ina pun dia kuat semangat dengan SS. Kita pun bertunang 2 bulan. Kemudian SS kata cara kerja kita ni tak baik, tak sihat. Sebab kita masih bertunang tapi keluar pergi show, pergi recording, pergi shooting sama apa semua kan. Jadi abang rasa tak selesa. Kita buat PC masa tu. Kita buat press conference dekat pejabat Ijaz tu. Kita cakap lah kenapa kita bertunang, tak jemput orang, kenapa tak bagi tahu pada bos apa semua kan. Akhirnya semua orang boleh terima lah. Dia pun boleh move on lah. Nak buat macam mana, dah jodoh dia, dah dia suka apa semua kan. Kan masuk melodi viral kan. Mau tak masak dia. Jangan sampai tak masak ya, risau ya. Punca layan live Suhaimi Saad dengan Ina Naim lah, jangan ya. Okay, jadi SF pun Jom kahwin. Try orang lain ya. Kita risau nanti viral pula ya. Ada yang puja-puja ni mantau jodoh kat sini. Mungkin ada jodoh kat sini, try cari ya. Ada orang yang ajak kahwin tu, pergilah carilah mana perempuan lelaki. Jangan kahwin lelaki sama lelaki ya, risau. Okey. Lepas tu kita pun bertunang 2 bulan. Esa kata Dina. Kita nikah dululah. Kita nikah dulu. Kita orang kata apa, selesaikan dulu yang wajib tu kan. Jadi kita tunang 2 bulan. Kemudian kita nikah. Terima kasih. Dan 9 bulan. Terima kasih. Angsa. Terima kasih bagi angsa tu. Terima kasih. Jadi dah kita tunang 2 bulan, kita nikah 9 bulan lepas tu. Alhamdulillah.
keluar seorang budak tu kan, anak sulung SS dengan Ina tu, Ahmad Hadi Al-Fardi. Alhamdulillah, itulah nama dia, jodoh. Memang tak pernah terlintas pun, tak terfikir pun akan kahwin dengan orang Johor, orang Jawa kan. SM mak ayah asal utara Kedah, tapi SM lahir di Pahang, membesar sekolah di Pahang semua. Tapi itulah nama dia, jodoh kan. Orang kata ikan di laut, asam di darat, betul. SS dia di apa, parit jarum laut lah kan. SS di darat lah, dekat Bera sana. Jadi jumpa dekat pejabat Hijaz. Jadi sebab tu SS sampai hari ni tak pernah lupakan abang-abang Hijaz, bos SS, manager dan semualah staff-staff yang banyak bantu kita kan. Dengan sebab itulah SS keluar intim tu, masuk Hijaz balik, bawah Hijaz, jumpa Ina Naim kat situ. Jadi sebab sampai je jodoh SS tu kan. Kalau tak, dia pula putus tunang tu kan, pergi KL kan. Lepas tu terima tawaran jadi artis, tu jumpa kat situ. Jodoh. Tu nama dia jodoh, eh. Jodoh rahsia Allah. Yeah. Jadi 23 blok 12. Dia 23 blok 12 ya. Risau ya. Ingat ya. Jadi itulah moral dia. Jodoh ni rahsia Allah. Kita tak pernah tahu. Kadang-kadang yang kita nak cari yang jauh-jauh, rupanya dekat je, sebelah rumah, depan rumah je kan. Ada orang yang dia tak pernah terfikir, tak pernah lintas, tiba-tiba yang jauh tu yang datang kan. Yang duk cari, duk tengok, duk usha ni tak, bukan jodoh. Rupanya yang jauh tu Allah datangkan, Allah dekatkan. Dan itulah jodoh kita kan. Ramai orang tanya saya daripada dulu, abang macam mana dapat jodoh yang baik, macam mana dapat jodoh yang baik. Kita tahu Allah sebut dalam Quran kan, orang yang baik Allah akan jodohkan dengan orang yang baik juga. Laki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan baik untuk laki baik. So bukan kerja kita nak pergi cari orang yang baik. Tak, tak. Kita tak tahu mana satu jodoh kita, betul tak? So kita tak payah sibuk cari. Kita tak semayang, isap rokok, pakai seluar pendek kan. Kerja pun macam tak berapa, tak berapa nak padu sangat. Tapi sibuk nak cari perempuan cantik, kaya, solihah, pakai purdah. Bukan macam tu cara dia. Cara dia ialah, sama ada kita laki ke perempuan ke, usaha, berdoa, belajar untuk jadi orang yang baik. Sebab kita dah tahu dah kan, Allah janji, laki baik, aku akan jodoh dengan perempuan baik. Perempuan baik untuk laki yang baik kan. Jadi kau laki ke perempuan ke, belajar, berusaha kan, untuk jadi calon yang baik. Apa kesudahan kakak SS? Macam mana kakak SS? Saya tak suka tadi tu. Kakak SS tu, ada episod yang seterusnya ya, kita akan cerita kan. Ada episod yang seterusnya, yang ke drama yang kedua ya, episod kedua. Tak. Kakak SS tu yang paling tak ngam dan tak puas hati, tak setuju sangat tu, dia yang paling bila pergi bertunang tu, dia paling banyak bergambar. Dia paling banyak bergambar dengan Ina Naim dan paling rapat dengan Ina Naim. Tiap-tiap bulan bagi hadiah kat Ina Naim, antara adik ipar yang paling dia sayang. Allah. Nampak tak Allah buat? Daripada tadi tak setuju, tak suka, buat warning kan, kau jangan cari pasal eh. Lala paling rapat, paling sayang, paling rindu. Selalu post, walaupun duduk jauh, selalu post hadiah, post tudung kat Ina, gincu lah, apa semua macam-macam dia bagi kan. Dia memang sayang. Bila dia kenal Ina, rupanya baik adik ipar dia ni kan. Taat, sabar, setia. Bila episod 2? Episod 1 bulan habis dah tanya episod 2. Nanti kita buat iklan ya. Baru masuk ni. Baru masuk. Lah, lambat. Lama dah habis dah cerita. Akhirnya alhamdulillah sampai hari ni, Allah Maha Hebat, Allah Maha Baik. Ini masuk tahun ke-16 SS dan Ina Naim berumah tangga. Alhamdulillah. Kita daripada Flora Damansara, kita pindah Damansara Damai, pindah Setia Alam. Akhirnya kita pindah menetap di Kelantan. Sekarang kita di Kelantan, Kota Baru Kelantan. Alhamdulillah Allah kurniakan Allah kurniakan mawadah, sakinah, rahmah. Walaupun kita tak hidup mewah kan, tak kaya raya, tapi Allah bagi ketenangan, kebahagiaan, kasih sayang. Sampai hari ni dah masuk tahun ke-15, 16 dah. Dan Allah bagi anak-anak yang baik.
dua lelaki, dua perempuan. Ada empat orang. Alhamdulillah eh. Allah maha baik. Cepatlah habiskan je nak masak. Ah, pergilah masak, pergi masak. Dah habis dah. Dah habis dah. Kak Ina nak, nak ada kerja. Kak Ina pun nak masak juga nak. Kak Ina ada kerja juga. Ah, nak keluar, nak pergi pos barang apa semua. Ya, ya. Kak Ina pun. Okay. Siapa yang nak sabun muka Kak Ina eh? Sabun muka Riana. Ah, iklan sikit. Ah, satu ketul RM10. Ambil tiga ketul RM30. Pos ku cuma. Kalau ambil satu, kena bayar pos RM8. Betul. Kita juga ada... Kita ada kopi juga eh. Kita berniaga selain pada masih menyanyi. Kita ada kelas mengajar online. SS pun buat khidmat mengurut. Tukang urut ya. Kita juga ada produk-produk lain lah. Minyak zaitun. Kita ada madu. Kita jual kopi ya. Kopi Mocha Bali. Kita ada sutra, batik, mandian, syampu, perfume, telekung dan macam-macam lagi. Kalau korang rasa nak support, nak beli, nak tengok produk-produk tu, boleh tekan WhatsApp. Link WhatsApp yang ada dekat bio TikTok ni tau. Diana Naim 768 ni. Mana yang nak follow TikTok SS pun boleh. SS ada TikTok juga. Suhaimi Saad Official. Suhaimi Saad Official. Bolehlah. Siapa yang minat boleh follow eh. Terima kasih banyak. Dan kita tak ada beg kuning, beg oren apa tau. Minta maaf tau. Jadi kalau mana-mana yang nak beli produk, nak support, boleh tekan terus link WhatsApp yang dekat bio Diana Naim ni. Terima kasih tu. Aini, Umi. Aini, Umi. Terima kasih semua ya. Terima kasih semua yang menonton daripada pukul 7 pagi tadi. Sampai sekarang ni dah dekat dari 11. Dari kelas Quran tadi sampai dah tak tahu dah kelas apa ni. Kelas Munakahat kot agaknya kan. Okay, terima kasih banyak sangat. Saya minta maaf tak dapat baca semua komen. Terlalu laju, terlalu banyak ya. Kita tadi sampai ada, sampai cecah. Sampai apa entah. Kita tadi kita tadi cecah sampai 5,000 viewers tu. Sebab tu komen laju sangat. Saya tak sempat baca ya. Terima kasih banyak semua yang join, yang support, yang doakan, yang bagi salam. Terus yang salam ada tak ada? Yang bagi ni semua, yang bagi gift-gift ni. Terima kasih banyak ya. Barakallahu fikum. Amin. Jazakumullahu khairan kasira. Terima kasih banyak. Minta maaf kalau saya ada salah silap, terkasar bahasa ke apa kan. Ya. Ada tadi mungkin cerita tu tersebut nama, terpetik nama orang ke. Dengar sepratis. Minta maaf ya kalau tak, tak ada niat pun. Okey, nanti kalau tengah hari ke petang kita akan bersiaran lagi, InsyaAllah, dengan cerita-cerita lain pula lah, ataupun sesi-sesi slot lain pula. Terima kasih semua. Minta maaf, saya silap doa sama-sama ya. Doa sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih yang bagi gift tu. Amin. Okay, amin rabbal alamin. Nanti kita sambung lagi ya. InsyaAllah. Terima kasih, jaga diri, jaga hati, jaga jari. Terima kasih pada semua sekali. Boleh ke? Ini boleh lah ni.